Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, banggakan, cintai dan muliakan kakanda sanakda al-mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Fauzi. Mudah-mudahan beliau tetap dalam lindungan Allah dan kita semua. Dani-dani pengurus Majlis Taklim Silaturahim Kabupaten Lombok Tengah yang terhormati dan muliakan, Bapak Ibu jamaah laki bini yang dirahmati Allah. Pertama dan utama, dewek tiang mengajak kita semua untuk tidak jemu-jemu memanjatkan rasa puji-puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Limbi dalam kesempatan jelu samangkin niki pelunggup tiang pulih rawuh hadir sebagaimana biasa di tempat yang suci ini dalam rangka mengenang kembali sekaligus memperingati satu peristiwa agung, yaitu peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah belum tiang selaput pulih rawuh hadir masih dalam keadaan sehat wal afiat. Selawat beserta salam semoga tetap tercurahkan ke hariban junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang tiang muliakan, tiang hormati, nggih, Nabi Run Hikmah pelunggum tiang kelebihan pelunggum tiang sangaraang aran peringatan Isra Mi'raj. Uwi sampun raang tablik akbar Isra Mi'raj nikili Majlis Taklim Silaturahim sarak li Kiai Lenang. Mangkin malik nikili Majlis Taklim sanikili kuang rundun. Mara pengendike dani-dani al-mukarramun para tuan guru sajelasang pelunggum tiang Bapak Ibu. Kembi mesa-mesa Nabi Muhammad mandingang Isra Mi'raj, apa kena apa sebab ilui lalu penyebab. Salah satu sebab Nabi Muhammad diangkat untuk mengadakan Isra Mi'raj niki salah satu cara Allah pemulia Rasul, sehingga dalam Al-Quran Allah memanik innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ia tenentun ayat niki lik bulan Rajab yang pun tersebut bulan selawat tenda mangkin. Nah ia pun temani kang pelunggum tiang luik-luik berselah bermanik Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bi ila sama. Nekek selalu temanikan Isra Mi'raj, sida-sida Allah Ta'ala tayai kujuk langit. Dalam perjalanan kaku seno, arak tepedait tekisi nenek kanci supuk kokoh. Sandi kuah telek dan menuh kesolah kokoh libawun dunia. Ma'uhu ahla minal asal. Ain matengan siai madu. Mu'nyetan siai es, sengihan si minyak kasturi. Nikuah dedait, nikuah nenelek li bawun dunia sama nolok kesolah. Jangka berketuan li malaikat Jibra'il. Ya Jibra'ili man haza. Saya yaran ipin kokoh sama nanti lalu kesolahan. Nabi pengendikan malaikat Jibra'il. Liman sallah alaika fi rojab ya Muhammad. Oh ya tersadangan umat Muhammad. Sa'mili berselawat di bulan Rajab. Dengan-dengan saya berselawat di dalam bulan Rajab. Mungkin kesempatan emas bagi pelunggum tiang Bapak Ibu untuk banyak-banyak membaca selawat.
selawat. Nah, sehingga Allah Ta'ala di selapuk malaikat-malaikat nenek berselawat tujuk Nabi Muhammad, berbintang nenek berselawat tujuk Nabi Muhammad. Ndik napa baca selawat Nahdlatain, ndik baca selawat Badar, ndik baca selawat Imam Juwaini, ndik baca selawat Nariyah, selawat Tib, selawat Tuluk Kulub, selawat Sajaah macam aran. Apa entan berselawat nenek tujuk Nabi Muhammad dengan memuliakan Rasulullah, dengan mengangkat Nabi Muhammad mengadakan perjalanan Isra Mi'raj. Nah, ia cara Allah berselawat tujuk Rasulullah. Sak kedua, ampun mesak-mesak Nabi Muhammad temandikan Isra Mi'raj semata-mata yang jemput, yang jemput perintah Allah sak tepara naran sembah sembahyang. Nah, ni semata-mata yang jemput perintah sembah sembahyang, satu-satunya ibadah sak langsung terima di harapan Allah Ta'ala si Rasulullah adalah sembah. Lamun haji walillahi ala nasi hijjul baiti manis tata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan kepada semua manusia untuk melaksanakan ibadah haji bagi orang-orang yang mampu. Berbintang tanu terima si Rasulullah, tatungang si malaikat Jibra'il. Perintah puasa, ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun, tatungang si malaikat Jibril. Wan sa pindah Nabi Muhammad juk Madinah demin 2 tahun untuk Madinah bulan Sa'ban entun ayat sakini, ya ayuhal ladina amanu kutiba alaikum siyam. Nggih, sembahyang jak langsung Rasulullah temanikan si Allah Ta'ala ya terima nilai harapan Allah. Nah, saya nak tahu nak terima perintah sembahyang ni kile tahu sepaling tinggang nalan mustawa jang ke malaikat Jibril ibu ndin wah tebi si nenek uju ketu nggih tadi Nabi Muhammad mesan menghadap juk Allah Ta'ala si jauh tahun terima naran perintah sembahyang, ya ampun satu-satunya ibadah sak paling belik pahala lamun tegawe sembahyang, satu-satunya ibadah lamun dik tegawe paling belik dosa sembahyang, satu-satunya ibadah yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar sembahyang. Nah, saya nak tahu perjalanan sangat jauh nggih sampai luar angkasa perjalanan elik Masjidil Haram satu Mekah ojok Masjidil Aqsa satu lek Palestin nggih. Nah, apa yang kadu terjauhan terpentunang bura isi malaikat Jibril terjauhan dia jadi tunggangan Rasulullah. Nah, mi'raj, apa kena mi'raj? Lamun basen pelunggum tiang, lamun basen kuang rundun anjah, anjah, anjah sintaek ojok langit, berembi ketinggalan anjah seno sintaek, nggih, berembi ketinggalan anjah sintaek ilmu Masjidil Aqsa ojok Sidratil Muntaha, tebing ilmu si nenek manusia, adit sandik bengak bingung. Emak lamun juk Mekah ibu hotel tom terpenduk mu ketinggangan hotel niki jang ke petang dasa seket tingkat juk atas jang ke 6 dasa tingkat juk atas lamun tak tae kadu undak-undak mbak sakaring seminggu bisogul nggih. Anden jam solas ia mentun ili tingkat 6 dasar baru meratang tingkat sekek dasar jam setengah sekek. Laun lamun ya taek hingga sembahyang Malik yang taek jam 2 ili tingkat pertama baru meratang kadu injal-injal jam 4 mbak masa kering 2 minggu bih bergeritik kadang-kadang ini paleng tu atas
berembiak entah nanani ibadah calon haji, jamaah haji, aden dek segul lembakannya tentu taik persana perkita enggak, tapi naang si manusia aran lip, aran lip aran ibu, sekolah injak kenandeng kamar to tingkat 16 karing manjak nomor 16 60 cetek buka lawang ngelip tempat lawang ngelip surut ndem jang ke 2 menit datang ana toilet tingkat 6 dah niki baru on ilmu manusia berembi ke pentar piranan pikir tahu lalu ara 2 menit mudate 16 tingkat lamun talampak ka dunaen baru jang ke 3 jam di man datang na ye mikrat nggih anjah sasintae Rasulullah elek Masjidil Aqsa cuk Sidratil Muntaha niki anjah buatan napin ki Allah nah sendik man ya tae ko jok langit Rasulullah terjemput isi malaikat Jibril yang terpetunggang ini binatang aran burak. Apa hikmah niki Bapak Ibu? Apa kena? Nah, setiap tiap boyak, setiap tiap hormat dengan ini ke pesenggung panitia. Ah, setiap peta hormat dengan anda terpesilat tuan guru jemput tana. Ni pendatang diri tuan guru. Lamun ke timur jabani lalu sewa dengan mobil lo dempat. Nggih. Mun sewa jang ke 6 juta. Pire sim sewa anak ke Cimol ni kan sanyong kalau 6 juta ke bahkan to kan. Tetahun sewa ke Cimol 6 juta. Mun ro totot si ro dempat. Demin datang balik tebing mangan jang ke kentrak. Demin gas mangan tebing rokok jang ke sebung padan padan sebungkus-sebungkus. Ni ni narak baik tebing rokok tuan guru sebungkus-sebungkus. Dan semal berlaku tuan guru lebarak rokok tiang panitia nak berdoa ke rokok tiang Allah Ta'ala yang undang Nabi Muhammad Isra' Mi'raj terjemput isi burak nah begitu juga makin mau tak undang tuan guru jobo ya ketua dan dulu arak tu di mobil mana andin arak ajak jemput kan mubarak dia mendatang tuan guru mau biayaan mau beng ngupi beng ngeteh ni jandai narak bayai cokolok amat niki kena di Isra' Mi'raj semua lalu untuk lihat si tuan guru berupa lebih naik enam nah ya awinan niki bapak ibu yang tiang muliakan tiang hormati barek di menolik tuan guru aran mun bilin sedina seul sebini mun bilin biji bilin keluarga mana-mana amplopang ni lamun ke timol bani amplopang 6 juta mun tuan guru dah kepajo lelan berkuih ada 15 siu untuk itu bapak ibu yang tiang muliakan tiang hormati kembali apanya hormat ilmu satu sampiam niki begitu juga Rasulullah terjemput si Allah Ta'ala kadubu burak berembi kebecat burak niki bu kalbarkil khatib ndem bina marantan kisah sanya kenya nyambar iya sin terjemput Rasulullah okay? Saran burak niki bapak ibu ndem tahu telukis isi akal pikiran manusia lagu kembeen menu makin burak sama tele-tele di gambar niki dengan ini engas niki karangan-karangan dengan Yahudi ada yang Nabi Muhammad niki menganggap Rasulullah itu cinta demen ini dengan Nina nah dari inden bau telukis isi akal pikiran pada marantan taman surga ndin tahu tercerita ang si Uni ndin tahu tertulis si Atom ndin tahu tergambar si buku ndin tahu terbayang-bayangan si akal manusia iya run perjalanan Rasulullah bapak ibu yang cang mulia kan cang hormati taek pojok atas Rasulullah
Demen datang tu aras. Subhanallah Bapak Ibu. Tahu sepaling jauh. Rasulullah din tahu ucap kalimat A. Aduan din tahu ucap. Apalagi nak ucap salah lain. Ya ampun tetetesan ladang. Lisannya Rasulullah isi ma'ul hayyah, air kehidupan, tetetesan setitik. Mutu tun bekuih Rasulullah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terjawab si nenek. Langsung Rasulullah mengatakan assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Dari kalimat niki Bapak Ibu, ndek sembarang barang tahun ucap, mu ndek sembarang dengar, sembarang barang dengan ucapan. Pertama diucapkan oleh Rasulullah ini tahu sepaling tinggal. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Terjawab si nenek ibu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terjawab si Rasulullah, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Nah ya, mut ucap pelunggum tiang. Setiap mau dua rekaat. Nih, baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir, mut ucap kalimat niki Bapak Ibu. Apa amput temanikan ucap kalimat niki? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Ada beberapa hikmah. Nih. Apa rahasia dalam kalimat at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah? Ada telur rahasia ni bu. Satu telur rahasia lemak sambung mungkin sekedar niki yang dapat tiap sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya. Karena periatan si penjemput one jam dola sendatang meruk niki nanti. Makin nak langsung mojok lekor. Mudah-mudahan api satang sampai yang sekedih ada hikmah manfaatnya. Mampur dani-dani al-mukaramun para tuan guru para asatid. Bapak ibu yang berjuluan tunas pengundi kepamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.